Oke guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Pramadika. Ini saya akan mentutorialkan cara menginstal Ubuntu di Workstation 12 Pro. Ya, langkah pertamanya kita harus menyiapkan bahan untuk mengagrep ISO-nya ya. Nih, saya mempunyai ISO Ubuntu yang akan diletakkan di virtual machine Workstation. Caranya, create new virtual machine. Ini direkomendasi aja ya. Next. Ini dipilih installer this image file. Di browse, terus pilih letak ISO yang Anda letak tadi. Pilih yang ISO-nya ya, guys. Open dan next. Nah, ini kita untuk username di Ubuntu-nya. Ini sembarang aja juga lah, tapi harus diingat ya. Oke, nah, ini kita pilih location dari letak virtual disk machine. Kalau saya pilihnya di A supaya tidak mengganggu kinerja yang lain. Nah, ini sudah dibikin virtual machine Ubuntu-nya. Tinggal kita set lagi Ubuntu-nya. Virtual machine-nya sudah jadi. Oke, akhirnya setelah install sekian lama sudah terinstall di VMware. Sekarang kita tinggal masukkan passwordnya saja yang kita buat di virtual machine tadi.
diinstal agak lama deh ya prosesnya. Akhirnya sudah komplit, sudah mencapai desktop yang artinya Ubuntu sudah siap digunakan dan sudah terinstal di VMware. Oke, baik, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pramadika mengundurkan diri. Bye.